Kita buka satu kartu lagi, pilihan Martia. G kita buka. Isinya adalah 3, 2, 1. Oke. Enggak. Berarti satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan untuk bawa pulang mobil. Kartu terakhir angkanya harus 3. Pertanyaannya, angka 3 itu menurut kamu D atau huruf lain? Kalau mau tetap boleh, mau ditukar boleh. Pengen ditukar sama huruf E. Oh, E. Oke, D ditukar E. Iya. Jadi kamu anggap angka 3-nya ngumpet di E. Iya. Deal? Deal. Yeah. Oke. Kita lihat kartu D yang tadi kamu tukar. Sebenarnya ada angka berapa di sini? 3, 2, 1. Kalau tadi bertahan di D, otomatis pasti kalah ya. Jadi peluang kamu makin besar. Ya. Oke? Okay? Ya. Sekarang saya tanya lagi, mau tetap E atau tuker dengan yang lain? Aduh. Tetap di huruf E. E. Ya. Deal. 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 Saya akan buka satu kartu lagi yang tidak dipilih, yaitu C. 3, 2, 1. Ini semacam bantuan dari saya ya. Saya buka kartu yang nilainya bukan yang kamu harus cari. Itu tandanya angka 3 bisa ngumpet di antara A, E atau F. Waduh. Mau tetap E atau ditukar? Tetap di huruf E. Deal. 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 Oke. Okay. Kamu suka main game gak? Tidak. Enggak ya. Terlalu suka main gak game. Main game juga. Enggak main game gak. Ya. Kalau enggak, saya mau tawarin laptop ini buat kamu. Tadi ini ditolak sama Dava. Ya. Siapa tahu Martia mau. Oke. Okay. Pertanyaannya adalah, kamu mau lanjut main untuk ngejar hadiah mobilnya atau laptop ini saya tambahin uang 4 juta silakan dibawa pulang. Wow. Totalnya berarti 8,6 juta. Amin. Depri sih bilang jangan ya. Tetap huruf E. Tetap E. Ini enggak mau. Saya tambahin 2 juta lagi. Wah. Jadi totalnya 10,6. Wah. Ambil ini aja. Ambil aja. Deal. 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 Mobilnya nggak jadi dong dibawa pulang. Wah. Memang nilainya besar, 10,6 juta. Saya buka yang A. A isinya adalah 3, 2, 1. Angka 1. Berarti angka 3-nya antara E dan F. Oh. Mau main lagi enggak? Mau. Mau. Lanjut. Mau. Izin berdiskusi. Boleh. Boleh, boleh. Ini bukan keputusan mudah. Ambil aja, ambil. Ambil aja kali. Untuk ini diambil aja. Ambil aja, berarti gak main lagi ya. Berarti gak main lagi kan? Okay. Gak main lagi kan? Oke, okay. It's okay, gak apa-apa. Saya cuma nawarin, kalau gak mau gak apa-apa. Kita buka yang E. Kalau ini 3, harusnya pulang bawa mobil. Iya. Tapi kalau ini bukan angka 3, berarti keputusan ambil ini adalah keputusan yang tepat. Oke, siap. E isinya adalah 3.
Tapi huruf E kayak angka 3. Saya cuma bilang, benar kan? Huruf E kayak angka 3. Jangan-jangan 3 lagi. Ambil aja satu. 2. 1. 7. 7. Kelebihan jumlahnya Martial ya. Coba lanjut. Kartu yang benar adalah F untuk pembuktian. Saya akan buka 3, 2, 1. Itu dia. 3 ya Martial. Gak usah pakai satu unit mobil. Seri lagi. 135 juta rupiah. Wadidaw. Mobilnya gak jadi dibawa pulang, tapi kamu dapat hadiah totalnya 10,6. Selamat buat Martia dan teman-teman. Mantap. Mari kita bermain dengan Pak Omang. Kelihatannya sih sudah senior ya. Iya. Di dunia pramuka maksudnya. Betul. Udah berapa tahun menjadi anggota pramuka? Dari usia SMP. Dari apa yang membuat Anda tetap aktif di pramuka hingga saat ini? Manajerial kegiatan ditambah bisa interaksi dengan banyak orang. Mantap, 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 mantap. Kenapa anak-anak muda harus cinta sama pramuka menurut Pak Omang? Karena di pramuka itu banyak pendidikan pendahuluan bela negara yang memang negara butuh anggota pramuka. Gak salah saya bilang senior ya. Wawasannya udah luas. Mudah-mudahan gak salah pilih Pak Omang. Amin. Silakan dibawa masuk. Oke, okay, saya punya lampu badai. Mau warna apa Pak Omang? Biru. Milih biru karena ini. Ya. Til. Til. Pakai lompat lagi. Saking semangatnya. Mau saya tukar uang 7 juta gak Pak Omang? Biru. Yakin. Yakin. Tambah 1 juta deh buat Pak Omang. Boleh. Biru. Biru. 9 deh, 9. Biru. Deal. 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 Pilih biru karena itunya biru ya. Ya. Kebetulan saya biru juga. Tahu gak yang biru? Isi sebenarnya adalah 3. 2. 1. Pak Omang, biru isinya adalah langsung kan? Nyesel kan? Kan, kan, kan? Pak, 9 juta tadi saya mau kasih. Siap. Pada kakak-kakak banget. Hasil diskusi sama teman-teman. Ya. Oke, saya coba muter lagi nanti ketemu di babak terakhir ya. Capek kan? Capek lah. Capek lah. Goyangan gemoy banget. Ini tulisannya si paling apa nih? Si paling narik. Ini si paling apa nih? Bijaksana. Bijaksana. Si paling bercanda Ahisa. Aja. Mau yang mana nih lampunya? Jangan milih yang biru zong. Karena teman-teman saya dari madrasah, kebetulan almetnya warna ungu, saya ngambil warna ungu. 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 Deal. Deal. Buka yang merah dulu deh, merah dicuekin. Waduh. Isinya adalah 3, 2, 1. Rift tidak dipilih sehingga bisa pakai uang tulis senilai 7 juta rupiah. Wadidaw! Wit. Ungu apa hijau? Ungu. Ungu. Deal. 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 Hijau kita buka. Isinya adalah 3. 2. 1. Rifki gak dipilih sih, gak usah pake kamera senilai 3.149.000 rupiah. Wadidaw! Mau ungu atau uang 6 juta?
Saya tetap ungu. Oke. Okay. Deal. 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 Ungu kita buka. Tiga. Dua. Satu. Sesuai julukan ya, si paling narik, narik 10 juta, narik 10 juta. Melani. Ya. Dari mana? Dari Tejo Laya. Tejo Laya. Oh ini sama, ini sama. Oh. Ini udah berapa kegiatan yang kamu lewatin ini? Udah banyak, banyak banget. Banyak banget. Mana yang paling memorable buat kamu? Berkemah sama memasak. Memasak. Cewek. Apa masakan kamu yang paling enak menurut kamu? Apa ya? Soalnya kan biasanya kalau pramuka itu masaknya sesuai kebutuhan. Iya. Apa yang pernah yang kamu buat? Yang itu... Milor! Milor! Hah? Milor! Milor! Yang dibikin pizza, yang dibikin pizza itu loh Pak. Pernah nggak? Mie goreng, dicampur telur, itu. Itu. Iya. Jadi kaku. Itu. Dipotong. Iya. Pizza. Iya. Itu namanya Milor. Iya. Oh, sebetulnya. Selamat bermain, Melania. Lanjut. Auli. Oh, iya. Ini bendera apa, ingat gak? Simapur, Pak. Hah? Semapur. 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 Tahu saya. Dari mana kalau Auli? Dari SMK Salafiyah Syamiyah. Selamat bermain, mudah-mudahan berhasil pulang bawa hadiah ya. Amin, amin. Lanjut. Itu hasduknya apa itu? Saka? Pariwisata. Pariwisata. Boleh dijelasin gak? Apa tuh? Saka Pariwisata adalah sebuah organisasi yang mewadahi sesuatu untuk ketertarikan minat pemuda kepada bidang pariwisata. Termasuk kamu salah satunya. Selamat bermain Zahara. Jangan grogi, anggap rumah sendiri ya. Tepuk tangan untuk mereka bertiga. Sekarang kalau mau main di permainan utama, kalian harus menemukan item yang isinya logo Super Deal Indonesia. Ya, silakan dibawa masuk. Ada gambar tenda, teman-teman. Ada yang warna merah, ungu, dan kuning. Kira-kira logonya ngumpet di warna apa? Apa ya? Merah. Merah, oke. Merah. Silakan dipegang dulu, jangan diapa-apain. Zahara boleh pilih antara ungu dan kuning. Ungu. Ungu, oke. Okay. Kuning berarti buat Auli. Dan di belakang masing-masing gambar ada kertas kecil yang menempel. Nanti diangkat bareng-bareng, tunjukin kamera ya. 3, 2, 1. Yang dapat logo adalah... Mau warna apa? Kompasnya Melani. Oh, warna pink. Pink, Til. Kita buka yang tidak dipilih ya. Hijau kita buka. Isinya adalah 3.